Assalamualaikum guys, bersama Anik Sapa Channel ya guys ya. Kali ini saya akan mereview bonsai loa ya guys. Ya, pengambilan di tepi sungai ya guys. Dulu ini saya kawatin sampai ujung ya guys. Sampai ujung sini ya, saya kawatin ya. Setelah itu saya lepas kawatnya, masih sebagian di tengah ya guys. Ini tunas-tunas baru ya guys. Dulu daunnya itu ada banyak ya guys, setelah itu pada tumbang ya guys, dan ini tunas baru ya. Media tanam ini tanah merah ya guys. Loa ini masih kerabat bonsai beringin ya guys. Ini tumbuhan sangat tahan air ya guys, nggak diberi air 2 hari ini masih bertahan hidup guys. Itulah cuplikan bonsai loa ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, coy.